Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial, mengukuhkan tim terpadu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar ini dibentuk dari unsur perwakilan masing-masing instansi, diantaranya Kejari, Polres, TNI, Polisi Militer, dan Inspektorat. Bupati berharap agar dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli, pelayanan publik di daerah akan semakin lebih baik. Pungli ini membuat kotak laporan, kemudian SMS ke nomor berapa? Oh iya. Ya, banyak hotline gitu ya. Ya, hotline. Silakan aja. Silakan kita dengan nomor laporan, buat itu. Kotak laporan, kemudian nomor yang ini. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Kapolres Tanjung Jabung Barat, dan DIM 0419 Tanjung Jabung Barat, dan Wakapolres Tanjung Jabung Barat, Kompol Ilian Chandra selaku Ketua Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.